Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya disebut hilang kontak saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Menanggapi kabar itu, politikus Partai Nasdem ini merasa heran dengan kabar yang menyebutkan dirinya menghilang tersebut. Ia menegaskan kedatangannya ke Eropa untuk melakukan kunjungan negara. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertanian. Surya juga telah menginstruksikan Syahrul menghadap Presiden Joko Widodo guna menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, pengunduran diri ini penting. Tujuannya agar Syahrul bisa fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dirinya juga menegaskan partainya menjunjung tinggi semangat anti korupsi. Namun, ia meminta agar kasus ini tak dipolitisasi. Paloh berharap seluruh pihak tetap menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi di Kementan. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikitpun. Itu perlu saya tegaskan. Baik nama pribadi maupun nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem. Maka untuk itu, saya sudah menerima laporan daripada Bu Syahrul. Atas nama DPP, saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri bagian Menteri. Agar apa? Sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang berlangsung terhadap diri agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu saya ingin mengajak semuanya kita tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap praduga yang kita bersama. Salah dalam hadapi laksanakan. Itu risiko yang tegas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.